Halo guys, hari ini kita mau masak ikan campur sayur mending. Oke, ini ikannya guys, tengok. Masih fresh guys, masih fresh. Kita dapat jala tadi guys. Jadi kita masak kemiting campur ikan lajong. Satu ekor ini kita masak guys. Yang lain ini kita simpan. Yang satu ekor ini kita masak dengan mending. Oke guys, stay tune guys. Oke guys, macam mana cara kita buang perut ini ke lajong? Simple saja guys, ya. Kita sini cara kita. Ini tarik. Terus tarik dia punya perut. Nah. Oh guys, udah bersih guys, perut pun sudah kita cabut. Cabut dengan dia punya empedu perut. Nah. Ini cara mudah kalau kita mau siang ikan lajong. Oke guys. Ini sudah kita potong guys. Macam inilah. Oke. Ini kita masak dengan mending nanti guys. Oke guys, stay tune guys. Oke guys. Ini kelajung yang kita masak pada petang ini. Dia punya bahan simple saja. Bawang putih dan halia. Nah, ini kita tutup kasar guys. Ini pun kita tutup kasar, kita tidak tutup halus. Dan ini midingnya guys, sayur miding fresh yang kita ambil tadi guys, memang fresh. Ini sudah kita petik, sudah kita potong-potong guys. Oke, ini sayur midingnya. Oke, sekarang Mas Ri mau masak ya, stay tune guys. Oke guys, sekarang kita nak masak kemiting campur ikan lajong. Kita panaskan kuali. Bahan kita simple guys. Halia dan bawang putih. Ini kita punya bahan guys. Ini ikan lajongnya guys. Ini kita masak campur kemiting nanti. Nah, ini dia kemidingnya guys. Oke, nampaknya kita punya minyak masak dah panas guys. Terus masuk dengan bawang putih. Gaul-gaul. Sampai dia naik bau baru kita masukkan kemiting kita guys.
Oke, nampaknya naik bau. Masukkan kemiri. Sekarang masukkan air. Kalau ini sudah mendidih, baru kita masuk ikan lajong nanti, guys. Oke, guys. Okay. Nampaknya kita punya kemiding sudah mendidih. Kita masukkan ikan. Ini ikan lajong monster, guys. Masukkan Ajinomoto, coba sedikit, dan garam. Biasa mesti pakai garam kasar, guys. Oke. Sekarang kita tutup, guys. Tunggu dia masak. Balik dulu. Tutup lagi, guys. Sekejap lagi, guys. Mau masak. Wow. Nampaknya sudah masak, guys. Oke. Kita mau coba macam mana rasa garam dia. Cukup atau tidak? Wow, memang sedap, guys. Oke, sekarang kita mau mukbang, guys. Oke, okay, guys, kita punya miding jampo ikan lajong sudah masak. Ini dia, guys. Kita masak kemiding jampo ikan lajong. Memang mantap, guys. Memang mantap. Oke, okay, saya mau coba, guys. Ini kemidingnya, guys. Ini kemiding. Memang luar biasa dia punya sedap, guys. Ini kemiding jenis hijau. Dan ini pula gimana rasa ikan lajong. Wih, panas, guys. Ini dia punya isi, guys. Memang mantap. Kalau orang bising pun tidak dengar ini, guys. Kalau kereta limpas pun tidak dengar. Memang sedap. Sedap, guys. Oke lah, guys.
Itu saja resepi yang Mas Ri dapat kongsikan untuk kita pada petang ini, guys. Simple saja, guys. Kita pakai bawang putih dan halia. Masak kemiting campur ikan lajo. Itu saja, guys, ya. Karena biasanya Mas Ri masak memang simple-simple. Nampak simple yang macam inilah yang paling sedap. Oke, guys, sampai sini. Jumpa di konten akan mendatang. Bye-bye.